Usai mengikuti upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional, PLT Gubernur Jambi bersama Wali Kota Jambi meresmikan ruang City Operation Center atau COC. Ruangan ini ditujukan untuk mengendalikan dan mengontrol arus lalu lintas di Kota Jambi. Melalui CCTV yang terpasang pada persimpangan lampu merah, maka pengawasan terhadap pelanggaran akan lebih mudah dilakukan. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Jambi menghimbau agar masyarakat dapat mematuhi dan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Selain itu, Kadis Perhubungan Kota Jambi ke depan akan melaksanakan e-tilang yang berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas. Diharapkan dengan dipasangnya CCTV di beberapa lampu merah dapat meningkatkan kepatuhan para pengendara, sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan. Meresmikan ruang COC ini yaitu Jambi City Operation Center yang memang kami resmikan pas di hari ulang tahun perhubungan ini. Ruang COC ini adalah ruang kendali yang tidak hanya mengawasi lalu lintas di Kota Jambi, tetapi juga memberikan informasi, memantau semua pergerakan-pergerakan harga, pengaduan-pengaduan masyarakat, dan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan seluruh ASN di pemerintah Kota Jambi, termasuk di kecamatan dan kelurahan. Jadi kami bisa memantau, ada tidak camat di sana, ada tidak lurahnya, dan lain sebagainya. Nah, COC ini sengaja kami buat adalah untuk memudahkan pengawasan kami. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam, Tribrata.